ke Jalan Sriwijaya, lalu terus lurus ke Jalan Brawijaya. Terus sejauh 2 km. Selesai. Ya, selesai. Belum. Ke arah Jalan Kabandunan, lalu belok kanan ke Jalan Bayangkara. Terus di Jalan Kabandunan sejauh 800 meter. Awas jatuh ya. Awas jatuh. Udah, tutup. Ya udah. Wish.
Setelah 200 meter, belok kiri ke Jalan Parusea. Mogok. Iya, mogok ternyata. Awas jatuh. Awas jatuh yang pertama. Kau sampai keluar-keluar dalam sini aja. Di dalam saja ya. Belok kiri ke Jalan Parusea. Setelah 600 meter, terus lurus ke Jalan Kopeng. Setelah 200 meter, belok kiri menuju Jalan Pesona Pangrango. Telat ini ya, udah lewat ini. Crossing. Belum ada undangan nih ini. Arisan. Belok kiri menuju Jalan Pesona Pangrango, lalu belok kiri. Setelah 100 meter, belok kiri menuju Jalan Pesona Pangrango. Belok kanan menuju Jalan Pesona Pangrango, lalu belok kanan. Belok kanan menuju Jalan Pesona Pangrango, lalu belok kanan ke Jalan Pesona Pangrango. Belok kiri. Belok kiri. Belok kiri, lalu belok kiri. Fasadnya tampak muka. Belok kiri. Udah pulang, belum pulang. Belum. Ampun deh. Ngapain? Kita ujung-ujungnya dia naik ojek deh, Pak. Sampai. Setelah 200 meter, belok kiri menuju Pesona Pangrango.